Kalimantan tempat Jumarat lurus nih depan seperti jembatan nih 1, 2, 3, 4 ini tempat menempat jumroh nih. Aku yang punya kamera. Oh iya iya iya. Jemorot, nah, jemorot, jemorot. Nah, perhatikan ya, Soal Habib. Dia mau naik ke Bosur. Nah, itu tempat jemorot. 1, 2, 3. Seperti jembatan ini. Nah, berapa tingkat? 4 tingkat. Nah, itu tempat melempar jumroh. Ya, tempat jamarat menempat jumroh. Nah, ada yang haji di sini Bapak Ibu? Ini tahun berapa? 89 misalnya, masih umur 6 tahun ya. Sebelum terowongan Mina, tragedi Mina di depan. Nah, sebelah kanan tragedi Mina. Nah, sebelah kiri tempat jamarat di mana seluruh umat Islam kita menunaikan rukun Islam yang kelima menempat jumroh Pak, baik jumrohul ula, wusta dan aqabah, karena tiga tempat yang dikunjungi. Namun yang pertama ketika halal sahabat sholat wukuf di padang Arafah pada tanggal 10 subuh, kita menempat satu saja, jumrohul aqabah saja, jumrohul aqabah. Kemudian untuk tanggal 11-12 jumrohul ula wusta aqabah, ini untuk nafar awal. Bagi nafar tani tanggal 13, 11, 12, 13 bagi nafar tani. Nah, di sebelah kanan ini tragedi Mina Bapak Ibu, terowongan Mina. Nah, yang disebut tragedi Mina sebelah kanan. Ya, ya. Satu terowongan sekarang dijadikan dua. Ini ada di atas. Betul, ah, nih. Dulu cuma satu. Maka ya terjadi ini ya sama